kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya, sudah melakukan diskusi. Buat Pak Menteri, Pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, tidak bisa bekerja lagi. Kita dalam penyusunan kebijakan pemerintah itu semua terintegrasi dan semua melalui harmonisasi. Dan sebetulnya ini masuk yang baru. Jadi berdasarkan turunan hukum sebelumnya, jadi kalau kita lihat muaranya ini adalah di Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan ke Undang-Undang 1 2022 yang akan diterapkan 2 tahun setelah itu. Jadi memang ada jeda sekitar 2 tahun ada diskursus. Tapi seperti biasanya ini muncul setelah akan diterapkan. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya, sudah melakukan diskusi. Kita keliling Indonesia dalam program-program Kemenparekraf seperti program Kabupaten dan Kota Kreatif, program-program apresiasi kreasi Indonesia untuk menangkap masukan dari para pelaku ekonomi kreatif dan para untuk tentunya berhubungan dengan hiburan dan pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Dan memang memuncak hingar-bingarnya itu pas setelah awal tahun. Dan seperti biasanya kita harus menyampaikan bahwa ini sebenarnya sudah menjadi topik bahasan. Tapi karena perhatian dari masyarakat dan netizen itu baru sekarang, ya tentunya kita fasilitasi agar terjadi sebuah diskusi yang memberikan kontribusi. Nah, memang dari sisi Kementerian Keuangan ini sudah dilakukan desentralisasi fiskal ke teman-teman di pemerintah daerah. Namun yang perlu kita sadari bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan lebih dari 40 juta lapangan kerja. Jangan sampai ada gelombang kesulitan yang diakibatkan oleh pajak yang timbul di awal tahun ini, di mana industri pariwisata ini baru saja bangkit pasca pandemi. Bapak ngobrol bareng nggak Pak sama Inul, sama Hotman Paris gitu? Dan ini tadi kita udah ngobrol bareng sama Mbak Rika dan Mas Pius. Saya sudah mengundang Bang Hotman dan Mbak Inul. Mungkin memang Bang Hotman di Kopi Joni. Kalau sama Mbak Inul kayaknya serunya sih di karaoke Inul Vista. Minggu ini Pak. Mudah-mudahan beliau ada waktu. Saya masih ada kosong waktunya, nggak ada kegiatan yang keluar kota di awal minggu ini. Saya tadinya mengundang di sini, tapi ternyata hari ini belum ada konfirmasi karena setiap Senin antara pukul 3 sampai 6 kita buka peluang bagi seluruh pihak termasuk media dan juga pelaku pariwisata di Malang untuk curhat sampai curcol kepada kita. Jadi ini selalu kita terima dan forumnya itu ada di sini. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.